Bebek, bebek berenang aduh sekali. Rara nunggu mama pulang kerja. Ayo nak tidur siang nak, ayo, ayo, wes ya. Mbak Is, aku mulai saya Mbak Is. Aduh, anakku rek cantik dewe. Ayo. Ayo, bubuk-bubuk siang. Bubuk siang nak, bu, pilek rek, rewel rek. Ayo, bubuk siang ya, ayo, 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 ayo. Rek latar bersih gini kira enak tadi sawang iku lo adem ngono. Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Don't play play bosku ah. Ania umbrella. Ania umbrella. Kok iso apa iku gerakan ngono? Eling cilanku biyen. Opo-opo nak ni sampean mulai mangkok rewel tak rungokno. Biasa arek cilik. Kena hawa rada adem ngene iki lho. Pilek wayahe nyuntik nang dokter lek gak ono mriksakno. BTW, BTW, BTW. Saman gak pengin ah. Duwe momongan maneh ngono iku. Aku tak cukup gedekno ora arahe, Pak. Kan saman sik enom, Mbak Lel. Gak pengin ta duwe anak maneh, ben tuwe enak sampean ono sing rumat. Hehe. Mesamesen tambah ngelamun. Lek dipikir-pikir, anjane yo, omongane sampean itu ono bendere lho. Tapi apa mana pak, wong posisiku ya rondo. Lo ya segera ta menikah lagi. Masuk sampean ragu ambil kejantananku. Don't play play bosku ah. Mending aku dadi jaliteng. Apa aku jaliteng? Janda liar, males meteng. Wih, timbang aku rapi ambil sampean, mending aku dadi rondo. Wong wis balik-balik aku ngomong pak, sampean ku tak anggap dolorku dewe. Tadi aja berharap lebih. Yo bae, sampean pengin duwe anak sing manis koyo aku. Manis jare fakta aku ora apa-apa tamat ora delok aku yo delok nah hidungku mataku lho no ora apa-apa cak gak ada sepatu futsal lah ya ampun lan kon gak jersey kate nang dilan kowe lo amsa cak futsal pengen anu janjian biar arek lan tingkahmu jok petrak kon wedok kok iso nekati futsal biar anak lanang kon iku gak usah lan gak usah. Kok kon lek ku match mak di lapangan ya opo? Cacak lo, lebih kabe gak oleh, lebih kabe gak oleh. Wong bulan jatine olahraga kok. Cacak lo, eh, kok iso nyokot sandal wong sandal iku rusuh. Lek digandani cacake sing mana tanduk, mosok wetok-wetok kate futsal rek. Rungokno iku lho. Wetok-wetok iku ngur bekelan, apa masak-masakan we, nak. Apa ingin aja dulinan masak-masakan? Becaca gak oleh mama lela. Oh, yang narik masak-masakan ya diseneni. Kati gak diseneni. Wong goreng sosis siji. Lengo sak liter di kabek no mbak Lel. Lu ya jodohnya sosis berendam dok. Mama lela. Adik Rara mana adik Rara? Adik Rara tidur. Dibangunin aja mama lela. Dia ajak main. Masuk adik tidur tok lah. Gak asik. Adik Rara masih umur 6 bulan mau ke 7 bulan, Dok. Harus istirahat teratur. Pengin main sama Lela sama Adik Rara. Mulai. Wong bulan awak iki koyo kebu, kok tarik. Awakmu koyo tuma, yo kalah. Sok nuli. Jalan tu. Yo, kok ono arep. Beb, hati-hati ya pulangnya. Apa? Iya, besok aja sore kita nyalon bareng-bareng. Siap. Dadah Bebku. Duluan ya. Kok panas banget sih. Cantik, anak cantik. Timangan sampai gak obrek nurok nurara. Anak cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iku mamai teko aku tak mangan. Tas mulai, Sus. Iya, Mbak Lel. Waduh,
Mari borong akeh rupane iki. Ora, Mbak Lel, saking iku mang lu mulai kerja dijak koncoku mlaku-mlaku, dikongkon milih gratis. Kan lumayan, Mbak Lel. Ya lumayan, wong dibayari gratis are. Betul ta? Rara wis makem, Mbak. Wis makem tak dulang iku mau entek akeh terus tak turokno areke. Mu pinter rere anake mama. Iya. Delai, Mbak. Mbak Lel, sampean masak opo? Jangan tewel, Sus. Tewel to. Ya enggak, ambek gawe pindang balado. Maem ah. Iya, Mbak, aku mang luwe durung sempet maem ning njaba. Oh, alah, sik tak jukukno piring. Jukukno pisan ya, Mbak, ya. Aku kok gak skoi. Setengah naik. Ya wis. Aku tak ndelok barangku sih. Heeh. Mm-hmm. Wong kepirek. Sus, iki lho makme. Cuman Mbak yo. Yo. Eh, Susi. Susi Rara kate entek wayahe tuku. Walah, yo mending memisan mulai kerja tak tukokno yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, suamiku baru pulang. Iya, yang capek. Loh, kok ditaruh di sini? Siapa habis makan ini? Aku. Seharusnya kan ditaruh di dapur yang langsung cuci. Mana anakku yang? Tidur di kamarnya Mbak Lela. Oh. Yang, susunya Rara habis loh. Katanya Mbak Lela waktunya beli. Loh, beliin loh yang. Kan kemarin Lusa udah tak kasih uang buat kebutuhan Rara sama kebutuhan kamu. Duh, ya apa sih kamu iku yang? Ya wis entek ta uang winginane. Uang kebutuhane wong wedok iku akeh. Hah? Udah habis uangnya yang. Dibuat apa aja sih kok boros banget kamu itu? Yang, kamu itu ngasih nafkah istri makin kesini kok kayak enggak ikhlas gitu sih? Astagfirullahaladzim, bukannya enggak ikhlas yang. Sekarang kan tanggal 7, sedangkan gajianku tanggal 30. Masih kurang berapa minggu lagi coba? Ya enggak tahu yang, pokok uang dari kamu habis. Terus beli susu anaknya pakai uang apa? Sekarang aku mau tanya, uangmu dapat kerja dikemanain semua? Kan bisa pakai uangmu dulu buat beli susu. Uangku gak ada, aku habis belanja. Ya ampun Susi, kamu itu udah berkeluarga, udah punya anak. Pinter-pinter dong simpan uang kamu itu. Aku kan juga pengen kayak temanku, beli ini, beli itu, keturutan semua. Makanya kurangin kumpul teman-temanmu itu yang belanja-belanja yang gak terlalu penting. Aku pulang kerja, gak disambut dengan hangat. Dibikinin kopi kek, atau dibuatin makanan. Kan kamu bisa ambil sendiri. Bawel kamu itu rok-rok. Yaudahlah, aku mau makan. Kamu itu kalau dibilangin bantah terus. Ya gak bantah, emang kenyataannya kayak gitu kok. Dibilang bantah. Tutupin pintunya ya. Ya. Mbak, balela. Shh. Anaknya tidur kok isone bengok-bengok kamu itu. Apa? Susunya Rara habis ta? Iya, tinggal dikit. Sekalian beliin susu sama Pampers. Terus nanti abis maghrib kalau kamu enggak sibuk, ajakan Susi ke Pak Mantri. Kenapa, Mbak? Rara itu loh, 2 hari pilek, kasihan rewel terus, periksakno. Iya, yaudah aku makan dulu ya. Iya, tetepan. Kok isone bengok-bengok. Bubuk ya nduk, anak pinter, bubuk ya nak. Popok Pampers habis, anak sakit, gajian masih lama. Ya Allah. Iya beb, nonton di Matos aja, kan filmnya The Conjuring. Iya, berempat aja. Aku, kamu, Ratna, sama Sheila. Oke, siap. Sekalian sama makan-makan, Beb. Iya. Besok ya, sore. Siap. Yang, anak iki lo. Bentar, aku mau rokokan. Ayo, gantian gendong, kah. Anak sopo iki, re. Anak ayah Barok. Nanti Rara kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Ding dang ding. Oh, anaknya mana Rok? Mau tak mandiin Rok, udah sore Rok. Ayo, Rara mandi dulu yuk. Ayo mandi dulu Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, keponakanku yang manis. Baru pulang kuliah? Iya, Mbak. Lancar? Alhamdulillah lancar, Mbak.
Ya udah masuk, baju yang kotor taruh rak, ya ganti baju. Iya Mbak, siap. Mbak, kenapa muka sampean kok pucat sakit tah? Cuma masuk angin aja kok. Oh. Cepat berobat, Mbak. Iya. Mbak, aku mau makan kok gak ada lauknya. Shh, sini, Nas. Lauknya habis ya, Mbak. Ya udah kalau gitu aku tak beli bakso ya. Gak usah beli bakso. Gak usah rame-rame. Ini loh, tak sisihkan lauk buat kamu. Wih, makasih, Mbak. Mbak, Susi itu suruh masak sendiri, kenapa? Udah hidup di sini, makan ikut Mbak, ngasih uang gak pernah. Ya enak, Mbak, kalau rumah tangga serba numpang gitu. Ngomong apa sih kamu itu, Nas? Ya emang nyatanya gitu, Mbak. Udah, buruan makan, Nas. Buruan makan, Nas. Belain terus istrinya Barok. Yaudah, aku mau makan di depan. Ya, Mbak mau nonton TV. Masakan Mbak emang paling enak, ya Allah. Kok mambu. Betul kan tebakanku, pangeran sudah pulang ke rumah. Pangeran makan apa itu ya? Kelihatannya enak sekali. Aku cium kamu dari jauh ya, pangeranku. Kamu kenapa gitu batuknya? Habis nelen kecoa ya? Ingat kan, jadi bisa nelen kecoa. Padahal aku batuk kebanyakan makan permen. Oh, kebanyakan makan permen. Ya gitu, pinter. Kalau ketemu aku gak usah kejang-kejang. Nanti kalau kejang-kejang tak siram pakai air loh, kayak kemarin. Iya, pangeran. Bulan gak akan kejang-kejang lagi kok. Tunggu dulu ya, makannya jangan dihabisin. Emang kamu mau suapin aku? Kok gak boleh dihabisin? Emang pangeran mau disuapin Bulan? Jangan gitu. Berdiri. Aku gak suka loh lihat kamu kayak gitu. Ya Allah, pangeran perhatian banget sama Bulan. Iya, janji Bulan berdiri. Ini lo berdiri. Pangeran jangan kemana-mana ya. Tunggu Bulan bentar aja. Ya, bentar tunggu. Bulan, ada saja tingkahmu itu. Hei, jangan masuk dulu. Bulan bawakan sesuatu untukmu. Apalagi, Lan? Ini ada es stroberi buat pangeran. Ngapain kamu bawain aku es, Lan? Kan pangeran lagi makan, jadi Bulan beliin es. Nyak minuman. Enggak, aku gak suka stroberi, buat Bulan aja esnya. Pangeran deh, gak ngargain perjuangan nih Bulan. Udah, kamu minum aja itu esnya Bulan. Pokoknya kalau gak diminum, Bulan nangis. Orang gak mau dipaksa. Gak jelas banget kamu, Lan. Pangeran. Apa, Lan? Pangeran jahat, Jan. Pangeran jahat. Siapa, Nokon? Aku gak dihargain, Jan, sama pangeran. Jangan gitu, gak sopan, jangan sok jagoan kamu. Buat apa nanti aku nangis? Aku capek-capek beli es jangan diminum. Kamu mau adekku tuku es? Aku gak nyuruh adekmu beli es. Aku gak minum karena aku gak suka stroberi. Kalau kamu mau nih minum. Nas. Kamu kok cek nakal, Nas. Aku kiwong cuek, Nas. Uslan mulai lan, pangeran kurang ajar lan.